Mas Ardo. Hey, kita mau ngapain nih, Mas? Kita lagi pergantian biasa lah, butuh perhatian yang tahun-tahun tua kayak gini nih. Oke. Jadi kita mau ganti oli di motor Astrea ya, Grand ya, Mas ya? Iya. Oke. Nah, ini udah di drain belum olinya, Mas? Ini sudah di drain, kita tap. Ini oli Max Plus ini 20W40 terlalu kental nggak, Mas? Sebenarnya, Mas, untuk motor Grand ini. Sebenarnya sih kalau kita melihat usia mesin harusnya enggak ya, karena kan ini dari tahun 90-an ya. 90-an ke 2023 kira-kira udah berapa tahun ya, jadi cocok ya, Mas ya? Ya, cocok. Okay. Kenapa untuk mesin tua biasanya lebih ke durabilitas. Durability ya. Nah, karena mesinnya sudah tua, udah otomatis kan clearance antara komponen dalam mesinnya itu udah tinggi juga. Udah tinggi juga. Iya. Jadi sebaiknya digunakan untuk oli yang agak kental. Gitu. Oke. Okay. Sekarang kita tinggal tuangin olinya sambil ngobrol ya, Mas ya. Oke. Okay. Ini nggak pakai torong nih, Mas? Nggak pakai pun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Mudah aja ini kalau Honda Astrea Grand ini tuang olinya. Berarti untuk darurat pun masih bisa. Masih oke lah ya. Dia tetap bening ya. Oh iya, bening. Cuman kekentalannya aja yang beda. Olinya bening banget, tapi ini kekentalannya beda dengan 10W40. Ini kapasitasnya berapa ya, Mas? 0,8. 0,8 ya. Iya. Kalau untuk olinya 1 liter. Jadi nanti kita tinggal misalkan 200. Bisa 200 mili ya. Iya. Oke, 0,2. Oke, sudah selesai, kita tutup. Nah, ini sebenarnya cocoknya buat motor-motor apa lagi, Mas? Selain apa? Selain motor Astrea Grand, mungkin 2 tak juga cocok, atau 2 tak juga cocok untuk gearboxnya ya? Gearboxnya. Ini keunggulannya apa nih, Mas? Kalau untuk Max Plus ini, Mas? Dia tahan panas. Oh, tahan panas. Sudah pasti tahan panas, tahan oksidasi. Karena kan viskositasnya juga kental. Satu dan dua itu dia support udah gearbox 2 tak. Iya. Oh iya, benar-benar 4 tak dan 2 tak ya. Oke. Okay. Nanti untuk teman-teman yang punya motor yang maksudnya usianya udah lumayan, bisa pakai yang ini ya. Bisa pakai 20W40, dan juga mungkin motor-motor 4 tak yang kilometer udah tinggi bisa juga nggak pakai ini, mungkin kayak Gojek atau mungkin bisa. Bisa ya, bisa juga ya. Mungkin yang pengen naik viskositi ke 20W bisa pakai ini. Yang penting dia teknologinya masih karburator ya. Masih apa? Karburator. Oh, masih karbu. Iya. Kayak Jupiter Jet lama mungkin bisa juga ya. Ya, Jupiter Jet lama bisa. Terus Supra. Supra X. Supra X masih bisa ya. Oke. Okay. Nah, kita idle aja nih, Mas. Nah, sobat BTT Lubricants, setelah ganti oli jangan lupa kita idle mesinnya. Ini masih oke banget mesinnya nih. Tuh, suaranya juga masih halus. Cocok banget ini yang low budget dengan quality yang lumayan. Apinya SF. Ya, paling itu dari kita. Kalau sobat BTT ada yang mau komen, coba komentar juga. Oke, siap. Nah, sobat BTT Lubricants, mungkin itu ya sekilas tentang produk Max Plus 4T 20W40 untuk motor-motor yang masih karburator. Ya, dan tahun tua ya. Tapi ini oke banget sih. Karena BTT Max Plus pasti cocok banget buat motor kalian dan berkualitas juga tentunya.